الصلاه والسلام عليك يا امام المجاهدين يا رسول الله صلى الله <سؤال> عليك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جماعه Amin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. jamaah Islam dan dirahmati Allah. Masya Allah, senang banget. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu ya, dan masih suasana masih segar-segar. Mungkin yang di rumah yang baru pulang ya bisa liburan atau bagaimana gitu ya, kecuali satu malam. Kayaknya nggak liburan. Iya, iya, <tik> ya, ya. ini masya Allah luar biasa <tik> ya kan? Buat jamaah yang ada di rumah nih, yang namanya hidup, kita itu pengen sesuatunya pasti yang terbaik ya, apalagi yang namanya dalam urusan jodoh tu dua tiga jodoh paling kencang ustadz maulana <laughs> ya, Makanya jok. nih ya buat para muslimah nih yang ada di rumah nih harus pinter-pinter ya yang namanya cari calon suami coba lihat Cari calon suami, tuh ide, contohnya ide. ada di sebelah sini. loh. Iya, jangan sampai menyesal kemudian hari, ya, karena ternyata ada yang terlewatkan ketika proses mengenal yang namanya calon suami ini. Wah, langsung aja yuk, kita bahas hari ini. Mudah-mudahan buat jamaah yang di rumah yang punya anak atau mungkin punya cucu yang mau nikah mendapatkan yang terbaik dengan Amin. tema ciri-ciri calon suamimu nggak toksik. Woa, tawo nga toxic, Ustaz Maulana. Uh, yang jelek gitu. Oh yes, uh, eh. Sebelumnya tadi udah nanya soalnya agak-agak jaksel bahasanya. Iya, iya, kan? iya, iya. Jangan nah, dibuka iya, dong. Iya. Ini kita coba bahas ya satu persatu. Ini bicara masalah ya. tentang hal yang toksik dari seorang laki-laki nih. Karena kebiasaan-kebiasaannya biasanya berhubungan dengan hal-hal yang buruk. Yang pertama, yang menjadi ciri-ciri seorang laki-laki yang memiliki sifat atau uh, kelakuan yang toksik ya, katanya berhubungan dengan cara dia berkomunikasi. Cara berkomunikasinya ini penting. Seperti apa itu? mau tahu? mau. Wow. Saya mulai ya. Oke, silakan, ya, silakan. Izin usasa sipa. Alhamdulillah, Alamin. Saya langsung meminta kepada semua jamaah untuk lebih berhati-hati karena yang namanya manusia pasti ada nilai sisi keburukannya dan kita berharap sisi kebaikannya. Makanya ketika kita menemui calon. Itu pasti berkata begini: "Ya Allah, setelah akad nikah berlangsung, ya. biasanya ada doa. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang ada padanya dan jauhkanlah aku dari keburukan yang ada padanya." Maka, kalau berbicara tentang ciri laki-laki yang memiliki sifat toksik, adalah yang ada hubungannya dengan berkomunikasinya. Orang yang seperti itu, toksik adalah laki-laki yang mana tidak menjaga ucapan. Tidak, tidak. Dia tidak menjaga ucapannya. Baik itu maaf tempat di mana dia berbicara. Dengan siapa dia berbicara. Kemudian mohon maaf kata-kata yang dikeluarkan. Betul. Kalimat yang ini pantas gak diucapkan. Hati-hati ya. Karena nikah, talak, dan rujuk itu tergantung dari ucapan sosok laki-laki. Maka sosok laki-laki harus menjaga ucapannya. Nah, kalau wanita, ya kita maklumilah wanita itu kan ngomongnya ada aja. Semua dikomentari, semua diajak ngomong, semua eh, kursinya dibahas, apa aja dibahas. Tapi kalau laki-laki ini harus lebih menjaga ucapan. Maka laki-laki yang toksik itu adalah laki-laki yang tidak menjaga ucapannya. Hah? Toksit apa toksik? Toksik. Toksik. Iya. Toksik. Ya ular yeah. uh, ya Jadi sepanjang uh, acara toksik terus ya Allah. Apalagi menganggap remeh siapa yang diucapkan, menganggap eh, remeh, menganggap biasa apa yang diucapkan dan apa yang mengenai orang. Hati-hati loh. <laughs> dengan biasa aja dengan ya Allah ndak jaga enggak jaga perasaan orang ini lebih lebih banyak kita menjaga ucapan kita karena ketika sudah keluar dari ucapan dari mulut kita bukan lagi milik kita itu hati-hati bukan lagi milik kita mangkana yuk minu akhir paliyakul aulia berkata baik atau lebih baik diam Tanda orang yang beriman kepada Allah, tanda orang beriman kepada hari kemudian. Artinya setiap ucapan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya orang yang toksik, toxic itu akan eh, mohon maaf ya, tidak berpikir sebelum berbicara. Akibat yang dia ucapkan, hati-hati loh dari ucapan kita bisa jadi dari ucapan kita kalimat seperti ini. Mulutmu arimaumu. Dari ucapanmu akan menerkam dirimu. Ya membahayakan diri kita adalah ucapan kita. Orang, orang hati-hati ya. Rekaman, saya terserap uh, senantiasa menjaga setiap masuk dalam komen di grup dan sebagainya karena itu jadi bahan buat Betul. orang. Betul, makanya kita lebih banyak nggak ngomong kalau di grup ya. Karena yeah. ah, takut orang tersinggung yeah. gitu. Jadi kita menjaga perasaan. Tapi benar Ustaz Maulana, kebanyakan orang menikah itu berpikirnya apa? Yang penting cukup umur, yang kedua yang penting ada pekerjaan. Nah, di luar dari itu semuanya nggak pernah diperhatikan. Nah, hari ini kita bahas mudah-mudahan jadi ilmu buat semuanya. Nah, yang berikutnya nih ya, dengan ciri laki-laki ini yang jangan sampai jadi toksik adalah bicara masalah tentang berhubungan dengan pendirian seorang laki-laki. Coba kita tanya sama Ustaz Syam. Siap. Yang dimaksud dengan pendirian laki-laki ini yang tidak menjadi toksik maksudnya apa Ustaz Syam? Mohon izin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka ilmalana illa innaka hakim maka subhanallah yang kita bahas selanjutnya ketika kita sudah menjaga ucapan menjaga tutur kata selanjutnya seorang laki-laki ini buat teman-teman yang sedang uh, menyaksikan Islam itu indah baik laki-laki ataupun jemaah perempuan yang sedang mencari calon suami insyaallah maka carilah yang teguh dengan penuh kemandiriannya karena laki-laki sesungguhnya disebutkan dalam surah An-Nisa ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala bihi ba'dhahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Seorang laki-laki adalah pemimpin pengayom yakni qaim, pengurus bagi wanitanya maka subhanallah sudah semestinya sudah sayogyanya seorang laki-laki menjadi seorang yang teguh dengan pendiriannya yang akan kita bahas hari ini insya Allah titipan dari teman-teman dari Islam itu indah bahwa bagaimana seorang laki-laki punya sistem berpikir punya metode berpikir atau dalam bahasa agamanya yang populer sekarang adalah manhaj ya bahasa populernya adalah manhaj yang benar yang hak apa itu manhaj? Manhaj itu adalah sistem berpikir. Manhaj itu adalah metode berpikir dalam beragama. Kenapa orang ketika mencari calon suami agar nggak toksik harus yang bermanhaj sama dengannya, harus yang berpikiran sama dengannya? Karena bisa repot. Suaminya misalnya yang kunut subuh ikut syafi'iyah, istrinya ternyata nggak kunut subuh, baru subuh udah berantem. Subhanallah, baru subuh udah berantem. Saya diajarkan orang tua aku tidak kunut, kok kamu kunut? Subhanallah, maka laki-lakinya harus punya manhaj yang sama dengannya. Kenapa ini akan menjadi masalah? Karena agaknya repot gitu, walaupun tidak wajib gitu kan. Kenapa Rasulullah SAW ada yang satu jalan, ada yang dua jalan? Ya misal contoh, cara sujud. Sami Allahuliman Hamidah. Nabi SAW dua cara, ada lutut duluan, ada tangan duluan. Kenapa Nabi ngasih dua cara? Karena nggak semua orang bisa lutut duluan. Gak semua juga orang bisa tangan duluan Subhanallah, ini adalah pilihan Lalu dijelaskan oleh guru-guru kita Di abad kedua hijriah Generasi emas, generasi bintang, siapa itu? Dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya dalam madhab Metode berfikirnya Dari jalur fikihnya, kita memilih Empat bintang ini, siapa itu? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik Imam Abu Hanifah, subhanallah, sudah ada empat bintangnya Silahkan pilih metode berfikir mereka Dalam urusan fikihnya Dalam urusan akidah, kita memilih ahlus Sunnah wal jamaah Abul Hasan al-Ashari Maka kita pilih beliau Kenapa? Beliau adalah manhaj salaf Beliau adalah salaf. Kenapa? Generasi emas, ya. Ber generasi emas berpikir yakni mengambil daripada salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Dari generasi Rasulullah, generasi sahabat, sahabat generasi setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka semuanya mengikut ke sana. Maka enaknya kita punya yakni guru kita belajar yang sama, maka seorang laki-laki harus punya pendirian yang kuat tentang agama. Kenapa? Karena akan membimbing istrinya oh, insyaallah. Insya Allah. itulah kalau Ustadz Maulana selalu berpesan kalau Apa bisa itu? cari pasangan Ustadz Syam yang sekuf Fuh. Yang sekufu. Jangan terlalu berlebihan atau juga jangan terlalu di bawah. Nanti enggak cara berpikirnya nggak sama. Betul. Ah. Subhanallah. gitu ya oh, Ustaz iya. ya? Iya. Jadi ini akar... saya sebenarnya diam-diam, oh, kenapa? Dia dia Tapi Ustaz Maulana ini nah, selalu banyak. <laughs> saya terngiang-ngiang soalnya pesan-pesan itu selalu betul. saya sampaikan juga kepada Iyuh. anak saya. harus ini Masya Allah. Karena, be, Kalau kita mencari yang tidak sekufu, ah. repot hidup repot, ini. Repot. Berbahaya. Berselisih aja nanti. Selisih ya, terus. Betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya berbicara masalah tentang laki-laki yang toksik itu seperti apa yang berikutnya. Nah, sekarang kita bicara yang ketiga nih Ustaz Zafira. Mau izin sebelumnya. Yeah. Ini katanya ada laki-laki yang toksik juga salah satu ciri-cirinya juga adalah munafik. Nah, munafik yang seperti apa nih yang menggambarkan laki-laki ini nggak cuma toksik tapi juga munafik. Mau izin Ustaz Zafira. Eh Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam para guru-guru yang ada di rumah, para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukronillah amma sadri wa yassirli amri 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, guru-guru yang saya cintai. Bagaimana ciri laki-laki yang toksik itu tadi? Ustadz Maulana sudah sedikit menyampaikan, salah satunya yang punya komunikasi tidak baik. Jadi, kalau ada laki-laki, dia banyak omong, cerewet, apa jadi omongin, gak jauh dari perempuan. Berarti tidak ada yang jadi imam nanti dalam rumah tangga saling gosipin orang aja. Jadi, nikah, kerjaannya gosipin orang, kerjaannya ngomongin orang. Ini toksik, jangan dijadikan suami yang seperti ini. Jadi, kalau cari suami, pertama lihat. Orangnya elegan, cara berbicaranya sopan, tidak banyak berbicara hal yang sia-sia. Iya, -sia. iya, iya, tahu, tahu, tahu. <laughs> Duduknya enggak gini juga. Oh, Duduknya tidur. enggak gini. <laughs> <laughs> itu ciri kita yang pertama. Kita saling lirik lirikan, iya. oh, kita elegan. Tapi insya Allah yang sini <laughs> orang soleh semua <laughs> Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah laki-laki yang toksik itu biasanya playing victim. Suka memutar balikan fakta, munafik ya, ceweknya yang selingkuh, dia yang cari kesalahan, dia tak dia tak hasus mencari-cari, memata-matai, memutar balikan fakta, padahal dia yang buat kesalahan. Padahal dia yang selingkuh, betul Bukan sekali. ceweknya tadi, Betul. ceweknya yang selingkuh. Akhirnya ceweknya yang dicari kesalahan oh. untuk selingkuh, kamu yang selingkuh ya, ceweknya ngelihat cowok ganteng dikit, tuh kamu selingkuh padahal tidak laki-laki yang punya dream. kesalahan It's my dream. kenapa kamu not kenapa her Kampadokia? kenapa Kampadokia? kita kan bareng waktu itu <laughs> ini lagi viral nih ya lagi viral sekarang jadi itu yang pertama playing victim harusnya dia yang punya kesalahan tapi dia mencari-cari kesalahan dia mentajasus kesalahan dari pasangannya yang ketiga laki-laki yang toksik adalah orang yang suka menuntut dan posesif terhadap pasangannya jadi pasangannya mau kemana pun harus ngabarin. Bahkan WA itu harus satu detik sekali. Kamu di mana? Sama siapa? Makannya dengan siapa? Jadi kalau nggak ngabarin sedetik pun, ini laki-lakinya berbuat tidak baik kepada pasangannya. Jadi laki-laki seperti ini jangan dipilih untuk jadi suami. Yang kemudian adalah dalam kitab Raudotu Talibin, Imam Nawawi mengatakan ada dua ciri laki-laki yang nusyus durhaka tidak pantas dijadikan suami. Kalau kita punya suami yang kayak gini, boleh kita minta cerai. Pertama, mereka yang tidak memberikan hak kepada kita. Baik itu hak nafkah ataupun hak asyiruhun nabil ma'ruf diperlakukan dengan baik. Jadi kalau suami nggak kasih nafkah batin, nggak kasih nafkah lahir, tidak memperlakukan dengan baik, boleh kita minta cerai. Dan apalagi kalau belum nikah, jangan dijadikan suami. Yang kedua, perlakuannya buruk. Tidak mencontohkan sebagai muslim yang baik. Makanya ciri mencari pasangan yang baik kata Rasulullah dia harus punya agama. Selain li jamaliha, li nasabiha, li maliha karena harta, karena nasab, karena ketampanannya. Yang paling penting li diniha, fazfar bizatid din taribat siadak. Kalau kita cari calon suami yang bagus agamanya ini Allah jaga rumah tangga kita nantinya. Amin. Jadi laki-laki yang toksik adalah mereka yang jauh dari agama dan perilakunya buruk. Nauzubillah Wah, salik. terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, agak elegan akhirah. kayaknya. Agak gak elegan ya. Agak kita merasa diri kita alhamdulillah <laughs> gitu ya. Mungkin istri saya melihat saya itu nggak toksik dan makanya dipilih jadi suaminya. Amin, amin. Insya Allah. Nah kita coba tanya sama Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz, kira-kira selanjutnya ciri-ciri seorang suami yang toksik itu apa Ustadz Maulana? Saya kasih Q-nya apa clue. Clue. Ah, clue. Clue. clue clue saya clue cluenya saya <tuk> saya pikir mau dituntut clue ayo maksudnya apa ini coba jemaah yang di rumah ayo kita main tebak-tebakan <tuk> ini saya rasa suami yang suka um, pemalu atau suami yang suka ngantuk atau suami yang nggak pura-pura nggak dengar keadaan sekitar ini apa jawabannya Ustaz Maulana? jangan diem doang mau Jauh, tahu mau mau tahu mau saya akan jawab setelah yang satu ini yang mana ini satu lagi yang mana, satu yang ini, ini yang melewat. oh yang ini melewat. mana? Ya. Oh yaudah. yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah Ayo, oh jamaah alhamdulillah. Al 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 Ayo maksudnya kayak gimana? Oh, ini suami yang suka mm, cemberut, mm, mm, mm. suami yang suka ampokan. <laughs>